الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, para-para alim ulama tempatan, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing, seterusnya Tuan-Tuan, Puan-Puan, Hadirin, Hadirat, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini diizinkan Allah kita berada di dalam masjid yang mulia ini. Allah pilih kita di antara manusia-manusia yang ramai di Batu Gajah ini untuk berada dalam dewan solat ini untuk menghadiri majlis yang paling mulia iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bekal kita dengan ilmu yang secukupnya untuk kita bawa balik ke kampung kita sebagai bekalan. Bekalan yang paling baik nak kita bawa ialah sifat taqwa. Watazawwadu, kata Allah, fa inna khairazzadi taqwa. Maka carilah kamu dan carilah kamu bekalan sebanyak-banyak mungkin. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa itu ialah sifat taqwa. Bila kita taqwa, Allah jamin kita ni keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia pun Allah jamin. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan lepaskan dia dari sebarang masalah yang dihadapinya. Allah selesaikan masalah dia dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je rezeki disediakan oleh Allah baginya dengan syarat dia bertakwa. Di akhirat pun Allah jamin orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka sentiasa berada di makam yang selamat. Garanti selamat kalau dia bertakwa. Di mana? Fi jannatin wa uyun. Mereka berada dalam syurga-syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada fountain-fountain di syurga untuk orang-orang yang bertakwa. Ha, jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa ni artinya buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu tanda orang-orang yang bertakwa. Ya, dua aja. Banyak-banyak no. Buat segala yang disuruh lagi, tinggalkan segala yang dilarang. Senang ke susah? Sekali lagi, senang ke susah? Senang. Apa susahnya? Buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Senang berbenar, ya tak? Apanya senang? Apanya yang senang? Nyebutnya. Buatnya belum tahu senang. Kalau betul-betul senang, tak muat masjid ni penuh tau. Macam semalam Jumaat. Kalau betul-betul senang. Ya. Yeah. Kerana nak masuk syurga tu bukannya senang. Bunyinya senang. Syaratnya dua aja. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah.
hum fiha khalidun. Ha, bunyinya senang berbenar. Ha, dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ha, senang benar gaya sebutnya. Beriman dan beramal soleh. Bukan tahu benar. Ha, tapi nak buatnya perit. Amal soleh yang perit tu. Ha, apa saja yang kita buat mesti ikut kehendak Islam. Itu namanya amal soleh. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara, kena ikut cara Islam. Kerana hanya yang Islam saja yang Allah redha. Lain dari Islam, Tuhan tak redha. Tadi tu imam dah sebut dah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya cara hidup yang diredhai oleh Allah hanyalah Islam. Islam is the only way of life that Allah apa, Allah redha. Redha dia kamu tiba. Is the only way of life that Allah Allah will agree. Lain dari Islam Tuhan tak terima. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, di akhirat ada dua tempat je. Satu untung, satu rugi. Dia tak ada tempat pulang modal tau. Kalau tak ada untung, rugi. Kalau tak ada rugi, untung. Jadi orang yang cerdik, orang yang normal, orang yang waras, dia tentu nak untung. Siapa nak rugi angkat tangan? Niaga nak rugi ke nak untung? Nak untung. Jadi kalau nak untung, ikut cara Islam. Wallahu alam, itu baru mukadimah. Belum baca kitab lagi. Ini baru nak baca kitab. Moga surat berapa? Berapa? 164. Belum 1 lagi. Baru muka surat 64. Entahlah agaknya siapa dulu tamat agaknya. Kitab ni ke tamat tok gurunya dulu. Muka surat 64. Tajuk besarnya beriman dengan para malaikat. Cakap Melayunya malaikat, cakap Qurannya malaikah. Lima harkat tu malaikah. Ha, itu cakap Qurannya. Tapi kalau jadi cakap Melayu malaikat, tak apalah, boleh. Jadi kita cakap Melayu tak apa. Tapi jangan pasal baca Al-Quran. Ha, jadi beriman dengan malaikat. Tajuknya ya. Ha. Mana? Para malaikat juga bertugas, ya tu. Ya. Ya tu. Ha? Dalam memberi galakan kepada penuntut ilmu. Ini memberi galakan kepada penuntut ilmu supaya kita rajin menuntut ilmu. Jangan biarkan majlis ilmu berlalu begitu saja. Mesti kita hayati majlis ilmu itu. Mesti kita ikut serta di mana saja ada majlis ilmu. Kalau di masjid ini, di masjid ini lah. Tak ada di masjid ini, cari tempat lain. Di Sri Kulim ke, di Batu Dua tu ke, Sri Jaya tu ya. Cari kalau ada majlis ilmu, pergi situ. Di mana-mana saja. Jangan pilih-pilih. Kerana orang yang berada dalam majlis ilmu tu, Rasulullah apa? Bagi janji dengan ganjaran yang amat besar. Ya, di antaranya ni dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahu al malaikatu ajnihataha ridan bima yasna. Tidak ada seorang yang keluar. Siapa yang keluar tak ada balasan lain, tak ada yang keluar. Kalau dia keluar dapat ganjaran ni. Daripada rumahnya, dia keluar dari rumahnya kerana nak menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu pengetahuan, melainkan para malaikat merendahkan sayap untuknya kerana redha dengan apa yang ia berbuat.
Malam ni kalau kita dapat pandangan tembus lah, dapat nengok benda-benda raib, kita akan dapat nengok sayap-sayap malaikat tu bersusun-susun tau. Satu-satu-satu-satu besar ni. Ada ni. Ha, kejap ni ada ni. Cuma tak nampak ajalah. Sebab kita tidak dianugerahkan Allah pandangan tembus. Kalau tak nampak sayap tu bersusun-susun-susun sampai ke langit tau. Ha, bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu. Dan malaikat itu pula mendoakan. Ha, ya? Ya Allah, ampunkanlah dosa manak tu, ampunkanlah dosa leman tu, ampunkanlah dosa apa ya? Siapa lagi namanya? Ampunkanlah dosa timah tu, ha. Ampunkanlah dosa munah tu, ampunkanlah dosa enap tu, ampunkanlah dosa siapa lagi? Singa apa namanya? Ha, ya? Ha, ampunkanlah dosa tembilai tu, ampunkanlah dosa sa'id tu, ampunkanlah dosa ruslan tu, semua. Dia malaikat tu mendoakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Ini yang doa ni malaikat. Malaikat mana reti nak derhaka dengan Allah? Dia bukan reti nak buat dosa. Jadi dia suci. Ya. Suci daripada dosa-dosa besar dan suci daripada dosa-dosa zahir. Suci juga daripada dosa-dosa batin. Ha, dia yang berdoa. Kalau dia normal, dia berdoa Allah terima ke tak? Ha, garanti diterima oleh Allah Ta'ala. Ha, itu dia. Dalam hadis lain kata Nabi, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada dalam perjuangan di jalan Allah sampailah dia balik ke rumah. Ha, kejap ni kita dalam perjuangan jalan Allah ni sampai kita balik. Sudah balik baru tak ada. Ya. Ha, kalau kita mati dalam perjalanan nak balik ke, keluar dari masjid ni terus mati umpamanya. Maka mati tu, oh, mati orang berjuang di jalan Allah. Mati apa gelarnya orang berjuang? Mati apa gelarnya orang berjuang? Mati syahid. Ha, cuma syahid tu syahid akhirat, bukan syahid dunia. Ya? Ha, jenazahnya diselenggarakan macam biasa. Dimandikan, dikapankan, disemayangkan dan ditanam. Tapi di sisi Allah dia syahid. Ha, kalau dia mati dalam majlis menuntut ilmu. Ya. Okey. Itu dia galakan bagi kita ni supaya menuntut ilmu. Para malaikat juga bertugas. Ini kita sedang membincang dengan malaikat ni. Apa tugas dia? Apa hubung kait dia dengan manusia? Apa tugasnya yang Allah perintahkan bagi dia? Di antara itu tadi, menggalakkan kita supaya berada dalam majlis-majlis ilmu. Sebelum ini kita dah baca macam-macam lagi. Apa tugas mereka? Ya. Dialog antara Allah dengan malaikat. Kamu nampak demo apa? Ha, demo nak apa kata Allah? Eh? Demo nak syurga, demo dah ada keponakan dengan syurga tak ada. Bagaimana kalau mereka tengok syurga? Ha, itu ada dialog itu dah kita baca bulan surah ya. Ha, yang ini sambungan daripada dialog itu tentang tugas-tugas malaikat tu. Malaikat juga bertugas dalam menetapkan hamba di atas amal soleh. Dia menetapkan atau menggalakkan hamba untuk beramal dengan amal soleh, khususnya dalam berjihad di jalan Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala, iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum muntahapi apa itulah, iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu saulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b alladzina kafarur ru'b fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Ingatlah tatkala Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Aku tu Allah ya, bersama dengan kamu. Oleh yang demikian tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman, kamu tetapkan hati mereka. Ya. Aku akan mencampakkan kegerunan ke dalam hati orang-orang kafir. Aku akan campakkan rasa gerun di hati orang-orang kafir tu. Kalau dia betul-betul beriman. Kalau dia betul-betul berjuang di jalan Allah. Oleh itu, pancunglah tengkuk mereka. Dan pancunglah tiap-tiap hujung jari, kaki dan tangan mereka.
Artinya jangan takut dengan orang kafir. Berjuang di jalan Allah. Ya, Allah bantu orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah. Hari ini berapa Tuhan tak bantu? Berapa berjuang kalah. Kerana kita tidak menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila bukan orang-orang yang bertakwa, Tuhan tak bantu. Tuhan biar je. Gagal kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Berjuang bukan main hebat, tapi kadang-kadang semayang pun tidak. Semayang pun tak ada berjemaah. Subuh pun tak ada berjemaah pun. Sorang-sorang je di rumah. Jadi dah tak ada takwa. Jadi Tuhan tak ada campakkan rasa gerun di hati orang kafir. Malahan orang Islam pula sekarang ni gerun dengan orang kafir. Ganyang Yahudi tapi sokong juga Yahudi. Ganyang Yahudi tapi ikut sistem hidup Yahudi. Ikut segala-galanya ikut Yahudi. Dan sebagainya. Itu sebab Tuhan tak bantu kita, tak tolong kita. Allah hanya menolong orang-orang yang bertakwa. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembantu kepada orang-orang bertakwa. Tak ada takwa, tak ada bantuan dari Allah Taala. Allah biarkan. Sebab sekarang ni kita sedang dihina di mana-mana pun. Any objection bahawa kita umat Islam sekarang ni sedang dihina oleh Allah di mana-mana pun. Di Palestin dihina. Lagi di Afghanistan dihina. Di Burma dihina. Di Soviet Union, di Chechnya dihina. Di China dihina. Di Selatan Thai kena hina. Lagi? Di Nigeria kena hina. Sekali dibunuh dia orang-orang Kristian tu, umat Islam tahu, 2000 dibunuhnya. Bukan seorang dua. 2000. Begitu juga di Burma. Orang Rohingya tu sekali dibunuh oleh orang Buddha Burma tu. Berapa? 500, 600 sekali dibunuh. Bukan seorang-seorang. Kenapa? Kerana Allah saja biarkan umat Islam hari ini. Kerana mereka memilih Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Kerana Allah dah janji dalam Quran. Afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd. Fama jazau man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun, kata Allah. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah yang lain? Ada orang katakan yang ini untuk orang Yahudi aja. Ini untuk orang Yahudi, tak relevan dengan kita. Kalau tak relevan dengan kita, kenapa dia bubuh dalam Quran? Patutnya bubuh dalam Taurat ke? Tak adalah. Kita kena mengenal. Jadi maknanya Quran itu dia relevan dengan kita bila-bila masa. Sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, ada relevan dengan kita. Ada seorang ustaz ditanya apa itulah. Dia kata ini untuk orang Yahudi. Dia bukan untuk orang Islam. Kalau dia bukan untuk orang Islam, dia tak ada dalam Quran. Tak ada suruh kita pun. Tak ada suruh kita macir pun tak suruh. Susah kena amalkan. Artinya apa? Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kekufur dengan setengah yang lain? Yang ini beriman, yang ini tak beriman, yang ini terima, yang ini tolak, yang ini amalkan, yang ini tinggalkan. Kamu terhadap itu. Okay, kata Allah. Fama jazau man yaf'alu zalika minkum. Tidak ada balasan yang lain bagi mereka-mereka yang melakukan demikian. Apa melakukan demikian? Apa benda yang dibuat? Yang beriman dengan setengah kitab dan kufur kepada setengah yang lain. Buat di sudut-sudut tertentu saja ikut Islam. Yang lain tak ikut Islam. Hiburan tak ikut Islam. Mayang ikut Islam. Puasa ikut Islam. Nuri kenara tak ikut Islam. Pakaian tak ikut Islam. Perjuangan tak ikut Islam. Komen kopi itu. Kata Allah. Tiada balasan yang lain bagi orang yang berbuat demikian. Illa melainkan. Hizyum fil hayatid dunia. Hina dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraddun. Dan di hari kiamat nanti kamu akan dikembalikan. Kemana? Ila asyaddil azab. Kepada azab yang amat, amat sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma taf'alun. Allah tak pernah alpa dengan apa saja kamu buat di atas muka bumi ini. Allah tak pernah lalai.
Allah tak pernah mengantuk, Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah lupa kan dengan apa yang kamu buat di atas muka bumi ini. Itu sebab hari ini kita tak dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Allah biarkan. Sebab itu kita sekarang ni sedang menghadapi kehinaan. Di mana-mana umat Islam sedang dihina. Kalau ikut ayat ini, mestilah Allah bantu kan. Allah akan campakkan rasa gerun di hati orang-orang kafir tu. Tapi sekarang ni tak ada. Terbalik tadinya. Rasa gerun tu Allah datangkan bagi orang Islam. Orang kafir tu berani dengan orang Islam. Boleh menghina orang Islam. Siapa? Salah siapa? Salah kita. It's all our fault. Selain dari itu, di sana ada lagi tugas para malaikat yang pengaruhnya sangat besar dalam membetulkan perjalanan hidup hamba dan mengawal mereka daripada melakukan kejahatan. Malaikat ni mengawal kita daripada melakukan kejahatan. Dia mengingatkan kita tentang neraka, mengingatkan kita tentang dosa, mengingatkan bisik-bisik dalam hati kita untuk melakukan kebaikan. Di samping itu, syaitan bisikkan juga, buat, lantak pulih. Itu syaitan berlawan antara malaikat dan syaitan. Sebagaimana penerangan Allah bahawa para malaikat ditugaskan untuk muraqabah. Muraqabah ini artinya mengintai-ngintai kebaikan. Pagi-pagi kita patut muraqabah. Pagi-pagi patut kita rancang kehidupan kita untuk hari itu. Itu namanya muraqabah. Bangkit aja dari tidur, fikir, plan your activities for the day. Hari ini nak ke mana? Nak ziarah siapa? Siapa orang sakit yang aku ziarah? Nak pergi hospital mana? Mana orang miskin nak aku tolong? Mana orang buta nak aku tolong? Dan sebagainya. Itu namanya muraqabah. Waktu malam sekarang nak tidur kah? Ada lagi satu ibadah. Namanya apa? Muhasabah. Pagi-pagi muraqabah, malam-malam muhasabah. Hisab diri. Hasibu anfusakum qablu an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar. Ini bukan hadis. Ini kata Sayyidina Umar. Hisab diri kamu itu sebelum kamu dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Itu namanya muhasabah. Kalau ada dosa, lekat-lekat minta ampun dengan Allah Ta'ala. Itu kalau dosa dengan Allah. Kalau ada dengan manusia, selesai kena manusia sebelum tidur. Itu namanya muhasabah. Jadi tiap-tiap hari kita kena buat muraqabah dan muhasabah. Kalau tidak selamat, tak ngapa lah. Lantak situ, pergilah komen masuk syurga. Kata dia, aku sampai masuk market. Orang apa tak apa. Okey, go ahead. Tak masuk dalam cerita ni. Kalau tak nak ke neraka, kalau tak akan syurga, kena buat dua-dua ni. Muraqabah dan muhasabah. Itu muraqabah. Jadi besar pengaruh mereka ni. Pengaruhnya sangat besar dalam membetulkan perjalanan hidup hamba dan mengawal mereka daripada melakukan kejahatan. Sebagaimana penerangan Allah bahawa para mereka ditugaskan untuk muraqabah. Muraqabah ni memberi idea kepada orang-orang yang beriman supaya buat melakukan kebaikan. Itu namanya muraqabah. Amalan-amalan hamba dan mencatatkan segala setelah dihitungnya. Firman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min qablil warid iz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Artinya apa? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Kita ni siapa menciptanya? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan saya, Allah Ta'ala mencipta tuan-tuan, Allah Ta'ala mencipta puan-puan, Allah Ta'ala menciptakan selain daripada diri dia. Semua Allah mencipta. Tak ada siapa yang lain, tak ada campur tangan yang lain. Kita ini dicipta oleh Allah Ta'ala. Manusia-manusia semua Allah yang menciptanya. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Saya tak tahu apa yang dalam hati tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan tak tahu apa yang dalam hati saya. Tapi Allah semua tahu. Dalam hati tuan-tuan, dalam hati perempuan, dalam hati saya, dalam hati siapa saja. Semua Allah tahu. Walaupun tak ada suara. Walaupun tak dengar. Tapi Allah tahu. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher ni.
dekat dengan kita, tapi Allah lebih dekat dari itu. Ketika dua orang malaikat mencatat amalannya, sentiasa dah ada dua orang malaikat di sisi kita. Ada. Wa inna alaikum lahafizin. Sentiasa ada bersama dengan kamu dua orang malaikat. Kiraman katibin. Seorang namanya Kiraman, seorang lagi namanya Katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu apa saja yang kamu buat. Dua orang malaikat ni tahu saja. Ada ni, kiri kanan kita ni ada. Dia yang buat catatan atau nangkat gambar, buat kamera tu, digital. Nangkat gambar tuan-tuan dan puan-puan ni tengah duduk ni. Oh, orang ni dengar betul-betul ada gambar. Di akhirat ditayang. Orang ni apa? Orang ni tunduk aja pejam. Ada gambar tu. Orang ni bersembang belakang tu. Anu. Ada gambar tu. Di tape pun tu. Everything will be recorded. Nothing is going to be left out. Itu kerja dia. Ya'alu nama taf'alu. Dia tahu apa saja yang kamu buat. Dia tahu saja apa yang kamu buat di atas muka bumi ini. Tak dapat nak nipu. Di akhirat besok, semua anggota kita akan menjadi saksi. Mulut tak cakap. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah. Tiap minggu baca itu. Pada hari itu, mulut-mulut mereka, lidah-lidah mereka atau bibir-bibir mereka dipatrikan, disil, tak boleh cakap. Dan berkatalah tangan-tangan mereka, kata tangan, inilah tangan ambil nombor ekor tu, inilah tangan nombor orang tu, inilah tangan mencuri dulu, inilah tangan macam-macam, tangan tak bercakap. Mengaku dia membuat maksiat-maksiat. Watukallimuna aidihim, berkata tangan-tangan mereka. Dan menjadi saksi kaki-kaki mereka, kata kaki tu. Inilah kaki yang pergi ke apa? Pergi ke karaoke itu. Inilah kaki yang nari-nari itu. Inilah kaki yang pergi yang pergi joget lambak itu. Kaki itu bercakap. Mulut tak bercakap. Itu di akhirat dan besok ya. Ke mana nak lari, ke mana nak lepas? Ada aja dua orang malaikat special run ikut ke mana saja. Lebih detail daripada special run. Special run kalau dia ngekor kita, dia dari jauh saja. Bawa kali kita menguap tanda catatnya, tak tahu je pun. Adakah special run? Adakah special run ni? Ada tu. Dia tahu ke berapa kali saya menguap? Tak tahunya. Berapa kali saya berkedip mati, tahu dah tak? Tak tahunya. Itu special run dunia. Tapi special run akhirat, dia tahu saja. Saya berkedip mata, dia tahu. Saya menguap, dia tahu. Saya kentut, dia tahu. Apa saja saya buat, dia tahu. Ini dia special peran akhirat. Namanya Kiraman Katibin. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ketika dua orang malaikat mencatat amalannya, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri, tiada suatu ucapan yang diucapkan. Ma yalfizu min qawl. Tidak ada ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawal yang selalu hadir. Illa ladaihi raqibun atid. Dua orang malaikat namanya Raqib, seorang lagi namanya Atid ataupun Kiraman Katibin. Yang ini Raqib dan Atid, siapa aja gelarannya. Malaikatnya sama gelarannya. Ada yang mengatakan Kiraman, ada yang mengatakan Raqib, ada yang mengatakan Katibin, ada yang mengatakan Atid. Tapi siapa? Macam orang lah. Ada tak dua nama orang ni? Saya, nama saya di kampung bukan Ibrahim. Tak nak ngaburkan. Nama lain. Nama sebenarnya Ibrahim Istar. Bukan Ibrahim bin Istar tau. Banyak orang kata saya Ibrahim bin Istar. Saya bin saya. Tapi sebenarnya nama saya tu Istar tu Ibrahim Istar bin Majjad. Tapi banyak orang salah. Tak apalah. What is there in a name? Tak ada apa. Tapi nak ngabur kenapa dia? Malaikat yang itu juga. Namanya berlainan. Tapi orang apa itu juga. Malaikat-malaikat itu juga. Ada yang mengatakan Raqib dan Atid. Ada yang mengatakan Kiraman Katibin. Tapi yang rasminya apa? Raqib dan Atid. Itu dia. Ada di dekatnya malaikat pengawal yang selalu hadir. Itu namanya Raqib dan Atid.
Dan firman-Nya lagi, wa inna 'alaikum lahafizin. Ini yang saya bacakan tadi. Nah, ya, surah apa? Infitar nama surahnya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu. Yang mulia di sisi Allah, kiraman itu artinya yang mulia. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat, itu katibin tu. Dia mencatat segala amalan kamu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa kamu buat, dia tahu belaka. Tak dapat nak nyorok, esok akan ditayang balik. Akan ditayang semula biodata kita daripada akhir balik sampai kita mati. Ditayang semula biodata kita tahu. Sekarang kita mempersembahkan biodata Haji Ibrahim. Keluar. Keluar saya punya biodata daripada akhir balik sampai saya mati. Apa saya telah buat? Kecuali kalau maksiat tu saya taubat daripada maksiat. Tak ada ditunjukkan. Boleh tak? Semua ditunjuk oleh Allah SWT. Ya. Kalau ada saya nari ke masa itu, ditunjuk oleh Allah. Tapi kalau taubat, tak adalah. Ya. Kalau ada saya mencuri, ditunjuk oleh Allah. Tapi kalau taubat, tak adalah. Tak ada ditunjuk. Sebab itu kita ni, kena apa? Kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taubat, Allah delete. Tahu ke delete? Ya Allah, jangan tahu kita orang putih. D-E-L-E-T-E. Apa? Delete. Siapa ada komputer tak tahu berdoa? Ha? Allah delete perbuatan-perbuatan maksiat kita tu. Itu dia suruh kita taubat tu. Kerana Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah sangat kasih kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahirin. Dan suka dan sangat kasih kepada orang yang mensucikan diri dia daripada dosa-dosa zahir dan juga dosa-dosa batin. Jadi suruh kita banyak bertaubat supaya nanti di akhirat tak ada ditunjukkan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Sebaliknya maksiat-maksiat itu jadi pahala pula. Dulu buat dosa, tapi bila kita taubat dia jadi pahala. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kata Allah. Mudah-mudahan Allah ataupun Tuhan kamu akan mengampunkan, memaafkan kesalahan-kesalahan kamu dan dimasukkannya kamu wayudkhilakum, dimasukkannya kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dapat masuk syurga. Dulu dia buat dosa, dia bertaubat dengan dosa tu, dosa tu jadi pahala, boleh layak masuk syurga. Itu sebab disuruh kita ni banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang tak ada dosa pun bertaubat. Berapa kali sehari? 70 kali sehari. Kita ni patutnya berapa? 70 juta kali. Kerana kita ni berlambak-lambak dosa. Celik aja mata dah berdosa. Celik aja mata dah berdosa. Tambah kami di kampung. Rumah berjerait. Tahu rumah berjerait? Rumah panjang. Apa yang berlaku sebelah rumah dengar. Celik aja mata dah bunyi muzik. Deng 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 deng. Udah telinga berdosa. Buka aja tingkap. Apa nama? Buka aja tingkap, keluar nak pergi masjid, naik motor, start je motor, udah mati pula berdosa. Ngapa? Ngapa mati berdosa? Nampak ama jogging. Taman kami itu namanya Taman Melayu Jaya, tak ada anjing. Bila tak ada anjing, orang suka apa? Orang suka jogging, amoi suka jogging situ. Start je motor, udah tersuluh pun ramai. Tak ditengok, terlanggar. Kata, tengok juga, dah berdosa mata. Itu jumpa pula member-member. Lagi dah lidah pula berdosa. Jumpa member, geng-geng pencin belaka, tahu? Kami ni geng pencin belaka. Adalah 5-6 orang, lepas ngaji tu, pagi-pagi ngaji. Ngaji juga, tahu? Lepas tu, pergilah mencari minum. Kadang-kadang sampai ke simpang Cenderiang tu minumnya, tahu. Macam-macam benda-benda sembang. Global punya tajuk, tahu. World punya cerita. Udah berdosa, ngati orang ni. Begitulah dosa kita ni. Jadi wajar ke tak wajar kita bertaubat kepada Allah SWT? Wajar berbenar bertaubat kepada Allah SWT. Jadi taubat tu
daripada dosa dapat pahala. Ha, itu dia. Kalau tidak, akan ditayangkan besok. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara, kata Allah. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah, ya, dalam hidayah tu selikin tu sebesar semut, kan? Semut yang kecil. Dia bandingannya semut, tapi sebenarnya zarah tu lebih kecil daripada semut lagi. Dia tak boleh dibelah dua dah. Ha, dia itu aja, zarah tu dia partikel satu tu aja, tak boleh dibelah-belah dua lagi. Punyanya kecil. Ha, tapi orang Melayu ni tak ada bandingan yang nak dibandingkan dengan zarah tu, dibandingkannya dengan seperti semut yang kecil. Padahal semut tu ada tak bahagian-bahagian tubuhnya? Ada kepala, ada badan, ada ekor, ada bulu semut ya. Ha. Tak adalah kecil, tapi dah tak ada bandingan yang lain macam semut yang kecil. Ha, akan diperlihatkan. Itu kalau dia buat baik. Begitu juga kalau dia buat jahat, walaupun sebesar semut yang kecil, dia akan diperlihatkan di hari kiamat nanti. Ha, jadi kena nak lari kita. Sebab itu jangan sekali-kali kita melakukan maksiat. Walaupun dosa yang kita lakukan itu dosa kecil. Kerana dosa kecil boleh tak jadi dosa besar. One more time, tuan-tuan dan puan-puan. Dosa kecil boleh tak jadi dosa besar. Hei, diam je depan ni. Kali lagi, saya nak respon. Dosa kecil boleh ke tak boleh jadi dosa besar? Ha. Macam mana dosa kecil boleh jadi dosa besar? Ada 6 tempat. Pertama, kalau dia istiqamah melakukan dosa kecil. Berulang-ulang. Dosa itu dosa kecil. Ha, tapi berulang-ulang. Ha, ya? Jadi dia dosa besar. Ketika itu, dia tak boleh hapus dengan istighfar. Tak boleh hapus dengan ambil wuduk. Tak boleh hapus dengan sembahyang. Tak boleh hapus dengan sedekah. Tak boleh hapus dengan baca Quran. Kena taubat baru dihapuskan. Ha, yang kedua, merengan-rengankan dosa kecil. Alah dosa kecil, ha, jadi dosa besar. Ha, alah dosa kerin, ada dosa kerin, dosa basah. Ha, dosa kecil, dosa kerin aja. Ha, bila ada angin terbang dosa itu, ha, jadi dosa besar. Ha, ya? Tak ada boleh hapus dengan kebaikan lepas itu. Buatlah kebaikan, tak hapus. Kalau nak hapus, apa buat? Kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak berasa takut melakukan dosa kecil kerana dia banyak ibadah. Dia banyak ibadah yang lain. Alah, apa gaduh malangkan aku tahajud, habislah dosa itu. Ah, ha, dosa besar itu. Tak habis walaupun dia tahajud. Ha, ya? Tak ada rasa takut kerana dia melakukan banyak ibadah dia. Apa susah, aku derma RM1,000 ke Masjid Batu Gajah ni, habislah dosa kecil aku tu. Tak habis. Ha, jadi dosa besar. Kena taubat nasuhah, baru dia terhapus. Itu yang ketiga. Yang keempat, rasa megah melakukan dosa kecil. Megah benar dia melakukan dosa kecil. Ha, dia tangkap gambar dirinya selfie. Selfie ke selfie? Saya pun tak tahu nyebutnya. Selfie ke selfie? Macam mana? Selfie. Ha, selfie lah. Ha, dia selfie, pakai seluar pendek. Itu masuk dalam Facebook. Biar semua orang Batu Gajah tengok gambar. Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek. Ha? Melakukan dosa kecil. Pada ketika itu dosa kecil ke dosa besar? Ha? Dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Ya? Kenapa? Megah-megah. Menunjuk-nunjuk kepada orang melakukan dosa kecil itu. Ha, ya? Yang kelima, kalau orang itu masyhur melakukan dosa-dosa kecil itu, dah termasyhur kerana melakukan dosa-dosa kecil, baginya dosa besar. Sudah terkenal melakukan dosa-dosa kecil. Ha, bagi dia dosa besar. Yang keenam. Ya. Yang kelima itu termasuk menunjuk-nunjuk kepada orang melakukan dosa kecil tadi. Ya. Dia bermegah. Kemudian yang seterusnya pula, dia menunjuk-nunjuk kepada orang melakukan dosa kecil. Yang keenam, kalau dosa kecil itu dilakukan oleh orang-orang yang ada pengaruh. Ya, kalau Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek, bagi dia dosa kecil ke dosa besar? One more time. Kalau Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek, bagi dia dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar kerana dia jadi ikutan orang ramai. Ha.
Ngapa kau pakai seluar pendek ni? Alah, Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek lah nampak. Ha, dia jadi hujah untuk membenarkan apa perbuatan dia. Ha, bagi dia dosa besar. Kerana dia mempunyai apa? Mempunyai pengikut. Ha, pergi ke sini ada orang ikut, dia pergi sini ada orang ikut, dia pergi sini ada orang ikut. Ha, jadi bagi dia dosa besar. Sebab tuan-tuan dan puan-puan bukan senang nak jadi ustaz ni tau. Ha, ya? Dia kena jaga segala-galanya. Pakaiannya kena jaga, akhlaknya kena jaga, tempat dia pergi kena jaga. Dia tak ada parking tokar. Cari mana tempat parking ni tak ada. Cari, cari, cari. Ada satu. Dia pun masuk tu. Rupanya depan kedai nombor ekor. Apa anggapan orang bila tengok dengan tokar Ustaz Ibrahim berada di apa? Ha, di depan kedai nombor ekor. Macam? Apa anggapan orang ramai? Ha, Ustaz Ibrahim tak lain ambil nombor ekor. Tak apa buatlah tokar atas tu. Ya? Lebih-lebih kalau dia letih. Ustaz Ibrahim dah letih. Mana dah tua, dah umur 74. Nak rehat. Dia pun rehat atas pangkin. Rupanya pangkin tu pangkin depan kedai nombor ekor. Rehat je. Macam? Ha, ataupun dia depan panggung wayang. Masa itu panggung wayang dah naik apa? Tengah mainkan tajuk apa? Apa ceritanya? Warisan jari hantu. Dia pun dulu berdiri depan panggung wayang. Orang tengah nak ambil tiket nak masuk panggung. Ha, eh? Dia letih, dia rehat situ. Padahal bukan dia tengok wayang pun. Ha, tapi orang lalu lalang apa kata orang? Apa kata orang? Eh, tak lain dia Ibrahim pergi tengok wayang. Ya? Ha. Sebab itu kena jaga betul-betul. Saya nak jumpa dengan Tuan Haji Ruslan. Janji di mana nak jumpa? Oh, eh, janji. Tiga. Ah, tak apa. Saya janji depan panggung wayang. Ha, ya? Saya pun nunggu depan panggung wayang. Time pukul 7:30. Time orang nak tengok wayang. Ha, cacak aja depan panggung wayang. Tengah nak main cerita apa? Cerita Tarzan di Apel Man. Tahu ke Tarzan di Apel Man? Mana-mana tak tahu apa cerita Tarzan di Apel Man. Tarzan di Ape Man. Ha, tapi orang Kampung Gajah macam apa? Tarzan di Apel Man. Ya. Tengah nak tengok wayang. Padahal bukan dia tengok wayang. Dia janji dengan Tuan Jerusalem ni. Nak pergi ke Kepoh. Ha, tunggu depan panggung wayang. Sudah jadi fitnah ke tak? Jadi fitnah. Ha, sebab itu kena jaga akhlak. Kena jaga pakaian kena jaga, akhlak kena jaga, percakapan kena jaga. Ha, kalau tidak, payah. Eh? Nanti akan reputasinya akan tercemar. Ha, ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Ha, ya? Itu kerja apa? Ha, kerja malaikat lah tu. Ha, membisik kepada kita supaya menjaga. Ha, kena faham bahawa sentiasa ada aja dua orang malaikat tadi. Kiraman, katibin. Kemudian, firman Allah lagi, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka yaitu manusia mengira bahawa kami tidak mendengar rahsia dan bisikan-bisikan? Kamu cakap bisik-bisik, Tuhan tak dengar ke? Hati kamu cakap, Tuhan tak dengar ke? Ha, ya? Ha, kamu bisik-bisik tu tak dengar ke? Tuhan, dengar. Ha, apa saja kita cakap, berkuat ke, tak kuat ke, bersuara ke, tak bersuara ke? Tuhan dengar. Sebenarnya kami mendengar. Ha, dan utusan kami iaitu malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Ha, malaikat akan catat apa disembangnya, apa dicakapnya. Saya ngajur ni, malaikat mencatat ni. Apa dia ajar ni? Ha, nyuruh menyeru orang buat baik ke, menyeru orang buat maksiat ke? Ha, ya? Menukar hukum ke tak? Ha, semua akan dicatat oleh para malaikat. Itu tugas malaikat. Kemudian pada akhir perbicaraan mengenai hubungan malaikat dengan manusia, tajuk kita ni hubungan malaikat dengan manusia dan peranan mereka dalam mengawal amal iradi. Iradi ni amal yang dikehendaki. Amal iradi, kehendak dan pilihan. Pilihan kita, apa kita buat. Nak semayang ni kita kehendak, tak semayang. Nak datang ke masjid ni kita ada berkehendak nak datang ke masjid dengan izin Allah. Itu namanya amal iradi. Atau pilihan, pilihan manusia. Yang bukan iradi ataupun apa iradi manusia. Dan ada juga amal yang bukan iradi manusia. Ada yang kita tak nak, macam kepala terkantuk. Kita tak nak pun tapi tak terkantuk juga. Jadi ada dua amal itu. Satu yang memang kita hendak, ada satu yang tak dapat kita elakkan. Ha, dia berlaku juga. Kita tak hendak pun berlaku juga. Ha, ya? Dalam hidup ni, apa itulah.
ada benda yang kita dah kita buat dengan apa? Ha, dengan tujuan untuk melaksanakannya. Dengan intentional kita orang putih. Dengan apa? With purpose. Purposefully. Ha, dengan apa? Ha, dengan kehendak kita sendiri. Nak makan itu benda irodi yang kita dah. Ada juga irodi yang kita tanda yang luar daripada kehendak kita. Seperti terhantar, terjatuh, ya, tersasar dan sebagainya. Itu yang kita tanda. Jadi dua-dua itu apa? Ada malaikat yang mengawas kita. Ada malaikat yang tukang awas. Di sini kami nukilkan ulasan Ibn Qayyim rahimahullahu taala mengenai tugas malaikat. Apa kata Ibn Qayyim? Para malaikat yang diwakili mengurus, ya, diwakili mengurus kejadian manusia semenjak daripada penciptaan nutfah. Nutfah apa? Air mani. Ya, semenjak bercampurnya air mani lelaki dan perempuan, bercampurnya air mani ibu dengan air mani bapa. Ya, hingga sempurna kejadiannya sampai ada roh, ditiup roh padanya. Mereka diwakilkan. Malaikat ni, mereka tu dia malaikat. Malaikat diwakilkan membentuk kejadian manusia. Allah utuskan malaikat itu untuk membentuk kejadian manusia. Itu sebab bila bertemu aja benih lelaki dan benih perempuan, malaikat akan tanya Allah, adakah benih ini nak ku jadikan manusia atau tidak? Kata Allah. Bila Allah kata jadikanlah, maka ditanya lagi, nak jadikan dia ni lelaki atau perempuan? Baca dalam hadis. Hadis 40 ada lah. Ada baca dalam sini hadis 40. Ada dalam itu. Ya? Baca itu. Nak jadi lelaki perempuan. Lepas tu, apa yang nak aku catat? Aku nak catat berapa dia ni lelaki ke perempuan. Dia kerja di mana? Umurnya sampai berapa? Jodohnya siapa? Lagi apa? Rezekinya macam mana? Semua dicatat oleh mereka. Ya? Dari Loh Mahfuz lagi. Dicatat. Ya? Dari Azali lagi. Itu semua. Ini kata Ibn Qayyim tadi apa? Ada malaikat yang dua kali mengurus kejadian manusia semenjak daripada penciptaan nutfah, iaitu air mani, hingga sempurna kejadiannya. Mereka diwakilkan membentuk kejadian manusia dan memindah prosesnya daripada suatu kejadian kepada suatu kejadian. Kita ini kan dari kejadian-kejadian. Daripada bayi jadi kanak-kanak, daripada kanak-kanak jadi apa? Remaja, dari remaja jadi dewasa, dari dewasa jadi tua. Sudah tua jadi balik kanak-kanak, ya tak? Kita dah tua ni balik kembali jadi kanak-kanak tak? Apa pula tidaknya, orang tua ni macam kanak-kanak balik tau. Yang gemar makannya apa? Aiskrim ni gemar, sudah tua. Sudah umur 80, gemar makan aiskrim. Tak percaya pergi orang kahwin, ada aiskrim dia makan yang berbun. Bukan budak-budak pun orang tua yang makan. Saya tahulah kenapa saya tahu. Sebab saya sudah tua. Ya. Cuba orang tua pergi ke Mekah. Apa makanan dia? Macam budak. Ye, yeah, kita. Di Mekah ngambil aiskrim tu. Tengah jalan tu. Berdiri tu. Kembali kepada kanak-kanak. Itu fitrah manusia. Jadi dari satu proses kepada satu proses. Satu kejadian kepada satu kejadian. Serta menjaganya dalam ketiga-tiga alam. Alam kegelapan, mula-mula gelap, iaitu di lampu ibu gelap saja, tak ada cahaya langsung. Itu alam kegelapan namanya, alam rahim. Kita ni sudah berada di alam rahim. Sebelum itu kita sudah berada di alam roh. Kita ni dah tiga alam ni tau. Mula-mula alam roh. Roh kita ni berada di syurga. Kita ni dah masuk syurga tau, bukan badan. Roh kita ni ada di syurga. Sudah dikumpulkan roh kita ni. Roh saya, roh Tok Imam, roh Tok Bilal, roh tuan-tuan semua. Roh perempuan pun dikumpulkan sekali. Lagi roh siapa? Roh Barack Obama, roh George Bush. Roh mana? Roh apa lagi? Roh Ariel Sharon, roh Netanyahu dikumpulkan sekali. Lalu Allah Ta'ala tanya, Alastu bi Rabbikum? Apakah, bukankah aku ini Tuhan kamu? Roh tu semua menjawab. Qalu, berkata roh-roh itu, bala syahidna, bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dalam dunia ni kena di
baharui penyaksian kita terhadap Allah Subhanahu Wataala. Itu sebab di apa disyariatkan kita untuk mengucap dua kalimah syahadah untuk memperbaharui penyaksian kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Itu alam roh. Kemudian kita berada dalam alam rahim, alam perut ibu. Gelap aja, tak ada apa-apa. Lepas itu baru kita keluar dalam dunia ni. Kita sekarang berada di alam dunia. Lepas itu, lepas alam dunia ke mana kita? Kita akan pergi ke alam barzah. Alam barzah ni alam transit. Sementara. Tapi sementara pun berjuta-juta tahun tau. Tak tahu berapa lama. Tapi alam barzah. Barzah tu sementara. Sudah lepas itu, baru alam akhirat. Itu malah alam akhirat. Ada lima alam. Ingat ni, hafal. Yang pertama alam roh. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzah. Yang kelima alam akhirat. Okay, boleh ingat ke ni? Kena ingat. Siapa tak ingat, tanya Tok Imam. Sebab ini kan? Kalau Tok Imam tak hafal sahaja lah. Okey. Ini dia. Ketiga-tiga alam. Ini kita ni tiga alam dah tau. Alam dunia sebelum ini alam. Alam apa? Alam rahim. Sebelum itu alam. Alam roh. Ketiga-tiga alam. Iaitu alam kegelapan. Kegelapan dalam perut ibu. Kegelapan dalam rahim. Dan kegelapan dalam selaput. Yang membungkus anak dalam dalam rahim. Mereka mencatat rezeki manusia. Malaikat itu mencatat rezeki kita. Apa nak makan hari ini sudah tertulis tau. Di mana nak makan. Atau langsung tak makan ke? Sudah tertulis. Ya, sudah tertulis di malaikat. Dengan perintah Allah. Dengan izin Allah Ta'ala. Rezeki kita ni. Lagi apa? Amalannya. Apa ni? Boleh semayang ke tak boleh semayang? Kadang-kadang sudah berdiri itu dah boleh semayang. Tiba-tiba terketut. Sudah tak dapat semayang. Sudah kena ambil wudu. Sudah masbuk. Padahal dia dah ready tu. Jadi Allah dah tentu tu. Boleh tak bolehnya. Kadang nasib dah nak suap tu. Sudah masuk mula tu. Tiba-tiba cucu dia panggil. Tok kata. Abang jatuh tangga kata. Sudah tak jadi makan. Pergi. Itu rezeki lah tu. Kadang ada, kadang tak ada. Dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Amalannya. Ajalnya. Itu sebab orang mati itu dia mesti tepat di waktu dia mati. Kadang-kadang dia mati pukul 6.59 minit. Lagi 1 minit je pukul 7. Apa salah dia mati pukul 7. Tapi tak ada. Dia tetap on time. When your time comes, out you go. Tak boleh dimajukan walaupun satu saat. Tak boleh juga ditakhirkan walaupun satu saat. Di mana aja? Tak dapat nak. Tak dapat nak dimajukan kerana itu Allah yang menentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Apabila sampai ajal mereka tidak akan boleh diubahkan walaupun satu saat terdahulu ataupun satu saat kemudian. Kemudian pun tak boleh, dahulu pun tak boleh. Tepat, exactly on time. Itu ajal. Lagi kecelakaannya atau kebahagiaannya. Itu yang kita minta selalu tu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Minta dengan Allah mudah-mudahan kita berakhir besok dengan kebaikan. Minta ya Allah berikanlah kami kesudahan yang baik dan janganlah kamu beri kami kesudahan yang jahat. Kesudahan yang baik apa? Beriman dan beramal soleh. Kesudahan yang jahat apa? Kufur dan maksiat. Janganlah tengah nari mati, tengah berjoget mati, tengah ngumpat orang mati, tengah ngumpat anu pun mati macam. Tak boleh berlaku kan? Jadi sebab itu kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wataala, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan yang tengah melakukan kebaikan. Minta, jangan terbalik minta tak? Jangan minta terbalik. Allahumma ihtim lana bisu'il khatimah wa la tahtim alaina bihusnil khatimah. Itu terbalik. Jangan bahaya tu. Sebab itu kena faham apa dia yang diungkapkan. Jangan terbalik. Sudah minta pula nak mati apa? Mati jahat. Jangan mati baik. Tu orang minta terbalik tu. Jadi kecelakaan ataupun kebahagiaan. Semua dah tentu tu.
Sebab itu kita ni, kita tak tahu celaka ke bahagia, tahu ke tak tahu. Bila tak tahu, kita buat yang terbaik supaya insya-Allah kita jadi bahagia. Kerana tak tahu. Kalau dah tahu, tak gunalah semayang lagi dah. Aku tentu ahli syurga, tak semayang pun syurga juga. Aku tak tahu. Itu kena semayang. Kena ikhtiar untuk mendapatkan kebaikan. Pasal kita tak tahu apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ahli syurga ke ahli neraka. Siapa tahu dia ahli syurga, angkat tangan. Siapa tak tahu. Jadi, orang yang waras, dia nak mencari syurga ke nak mencari neraka? Tentu dia nak mencari syurga, takkan dia nak masuk neraka. Jadi, dia buat yang terbaik supaya dapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu. Baik. Setiap masa ya, dan keadaan mereka menghitung amalan dan percakapannya. Semua dihitung oleh malaikat. Mereka menghitung amalan dan percakapannya. Menjaganya semasa hidup. Mencabut rohnya ketika... ketika apa? Ketika mati. Dia nak mati, dicabut roh tu. Keadaan dia mati tu bergantung kepada... kepada keadaan dia tu macam mana. Kalau dia ahli syurga, malaikat maut tu akan datang apa, dengan muka yang manis, dengan wajah yang lemah lembut, dengan senyum, minta izin, betul, izinkan kami untuk mencabut roh kamu ya kekasih Allah. Kalau dia apa, kalau dia ahli syurga. Tapi kalau dia ahli neraka, malaikat maut akan datang rupa dia yang sebenarnya. Rupa dia yang sebenarnya ya. Mana rupa yang sebenarnya? Nabi Ibrahim pernah pensan, tahu? Pensan nengok malaikat maut. Satu hari Nabi Ibrahim balik dari berdakwah. Ini cerita benar ni, bukan cerita Wan Puk Wan Malini ni, tahu? Cerita kitab. Dia baru balik dari berdakwah. Buka je rumahnya, dia seorang-seorang duduk dalam rumah pada malam itu. Dia pun buka biliknya, dia kedua. Masuk dalam bilik itu, tengok-tengok dah ada seorang muda nunggu dia. Dia pun terkejut. Siapa bagi kamu masuk dalam bilik aku ni? Kata Nabi Ibrahim. Jawab pemuda itu, yang bagi aku masuk ialah tuan bilik ni lah. Kata Nabi Ibrahim, aku tuannya, aku tak pernah bagi kamu masuk dalam bilik aku ni. Kata pemuda tadi, bukan kamu tuannya, tuan kepada tuan bilik ini. Siapa? Jenuh mikir aja. Apa tuan kepada tuan ni? Artinya Tuhan lah yang benarkan dia masuk. Ini Nabi Ibrahim ni, Nabi Rasul. Terodik, bijak sana. Bukan bingung apa kita ni. Kita ni tak rupa apa nama itu. Dia tahu, ini bukan orang. Terus dia tanyanya, kamu ni malaikat apa? Kata Nabi Ibrahim. Jawab malaikat tu, teman malaikat maut. Katanya. Kalau kita betul macam, balik tak? Balik kau dah nunggu dekat tangga. Mikir ni siapa? Teman malaikat maut. Macam? Tuan-tuan Ruslan? Macam? Jangan-jangan situ je pensan. Dum katanya. Ini Nabi Ibrahim tak ada terkejut. Adakah kamu datang nak cabut nyawa aku atau kamu sahaja nak ziarah aku? Kata Nabi Ibrahim dengan orang muda tadi. Kata orang muda tu, ya, aku datang nak ziarah kamu, bukan nak cabut nyawa kamu. Hari ini aku off day. Kita tahu off day. Aku MC hari ini. Tahu ke MC? Medical leave. Tak ada kerja hari ni. Sebab itu aku datang. Maka bersembanglah dia. Tengah ada sedap sembang tu, Nabi Ibrahim pun kabur. Wahai malaikat maut, cuba kamu tunjuk kepada aku rupa kamu yang sebenarnya. Macam mana rupanya? Daripada ini kamu ni rupa cantik, handsome, lemah lembut. Tapi rupa kamu yang sebenarnya mana? Kata malaikat maut, tak jangan. Tak lalu kamu tengok aku. Tak lalu kamu tengok aku. Dahsyat aku apa ni? Kata dia Nabi Ibrahim, aku ndak juga. Ayah ndak juga. Ini payah lah macam tu. Ayah ndak juga. Apa pun ayah tak peduli. Ayah ndak juga. Maka dia mendesak. Ndak juga. Kata mereka, tak apa. Kamu ndak, tak apa. Kamu tengok ke dinding. Bila aku kata pusing. Nabi Ibrahim pun tengok dinding. Bukan lama pun, tak sampai satu saat. Pusing, kata mereka maaf. Dia pun pusing, tengok menghadap malaikat maut. Dia tengok ni malaikat maut terus pensan tau. On the spot pensan. Kerana bertukar wajah. Muka yang begitu handsome, begitu manis tadi dah bertukar menjadi garang, ganas. Hitam legam, macam arang kentung macam rupanya. Lepas tu keluar matanya terbeliak. Merah mata tu menyolang.
keluar api daripada mata, keluar asap daripada hidung, keluar api daripada mulut. Ya, pakaian pun compang-camping. Mukanya garang, suara macam lelintor. Pensan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun pensan. Ha, kalau Ustaz Ibrahim? Ha? Ha, kalau Ustaz Ibrahim apa kan? Langsung tercabut nyawa situ je pun. Ha, ini pensan Nabi Ibrahim. Ha, menengok malaikat maut. Kalau orang itu, kalau dia datang. Sebab orang yang nak mati itu, kalau dia ahli neraka, malaikat maut akan datang menyerupai apa? Rupa dia yang sebenarnya. Kalau orang tu ahli syurga, dia datang menyerupai pemuda yang handsome, pemuda yang lemah lembut. Ha, ini dia tu. Ini malaikat ya. Dia boleh menyerupai siapa saja yang dikenali. Ha, semua dah ditentukan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi, ha, semasa hidup, menjaganya semasa hidup, mencabut rohnya ketika mati dan membentangkan manusia di hadapan Tuhan. Kita besok akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kata Allah. Pada hari yang kamu akan berdiri di hadapan Tuhan yang mencipta alam ini. Semua kita akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Di padang mahsyar nanti. Sudah dihisab, sudah di apa. Kita akan berdiri di depan Allah Ta'ala. Akan dibarihkan kepada 120 barih. Every one of us will be lined up into 120 rows. 120 barisan. Daripada 120 barisan, berapa barih orang beriman? Kuis perdana malam. Daripada 120 barisan manusia, berapa barisan orang beriman? Dah dua kali nanya ni, tak ada jawab lagi. Berapa baris orang beriman? Dah tiga kali. Jawabnya hanya tiga baris saja orang beriman. 117 baris, semuanya kapur belaka. Ha, ya. Ramai ke sikit orang beriman ni? Ini cerita kitab ni. Tuan-tuan boleh baca. Ya, buku yang bernama Hidup Sesudah Mati. Karangan B. Arifin, orang Indonesia. Ya, Hidup Sesudah Mati. Ada 120 baris. Daripada 120 baris itu, hanya 3 baris saja orang beriman. Yang lain itu kapur belaka. 117 baris kapur belaka. Ha, nampak? Dan kalau kapur macam? Terus dihalau ke dalam neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaru. Ya, diperambat, dihalau orang kafir itu masuk dalam neraka berbondong-bondong. Hanya 3 barisan saja yang beriman. Bukan layak masuk syurga lagi, belum. Dia hanya boleh masuk syurga, tapi bukan terus masuk dah, ada lagi. Yang 3 baris itu dibaris pula semula kepada 4 baris. Barisan yang pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Barisan yang kedua, orang yang masuk dalam golongan kanan. Ashabul yamin. Barisan yang ketiga dipanggil ashabul shimal, golongan kiri. Barisan yang keempat dipanggil ashabul araf, golongan tengah-tengah. Huraiannya akan datang, bukan malam ini. Panjang ceritanya. Itu layak masuk syurga tapi bertingkat-tingkat. Ada yang masuk syurga terus tanpa hisab. Ada yang masuk syurga kena hisab. Ada yang masuk neraka dulu, lepas itu masuk syurga. Ada yang tengah-tengah, masuk syurga pun tidak, masuk neraka pun tidak. Itu akan datang kita bicara insyaAllah. Ya. Bacalah. Kalau tak nak nunggu bulan depan, bacalah buku itu. Apa nama bukunya? Hidup Sesudah Mati. Ya? Hidup Sesudah Mati. Mana nak dapat buku tu? Mana nak dapat buku tu? Di kampung lah. Ya? Baik. Mana kedai tadi? Ya? Kebahagiaan atau kecelakaan atau kebahagiaan. Lagi? Mereka menghitung amalan dan percakapannya, menjaganya semasa hidup, mencabut rohnya ketika mati dan membentangkan manusia di hadapan Tuhan. Mereka diwakili membawa azab. Malaikat kerjanya membawa azab. Itu sebab di neraka tu tukang azab malaikat, tak boleh manusia. Kalau manusia dia ada pilih kasih, dia ada kesian. Kalau terangkat kena muka tu, oi, nanti kita kata, takkan tak kena ni, ni tak kena. Oh, ustaz ke? Gitu. Kalau manusia, ustaz ke? Ah, tak payah, tak. Ustaz seorang ni dan kamu orang lain tahu. Itu kalau manusia. Tapi kalau malaikat, tak reti la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak reti nak derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Tetap mereka itu akan melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Dia mengazab.
Gitu juga memberi nikmat malaikat juga. Tak boleh manusia. Kalau manusia beri nikmat macam ha? Dibagi Tok Imam ni tukang bagi bidadari-bidadari kepada ahli syurga macam. Tok Imam ni tukang bagi bidadari macam. Dia dululah nyapunya, lalik-lalik dia baru baginya kita. Ha, ya? Ha, itu sebab malaikat yang tukang baginya. Malaikat dia buat apa bidadari? Apa guna malaikat bidadari? Ada guna ke tak? Tak ada, dia bukan lelaki. Ha, ya? Begitu juga makanan, dia bukan jenis makan. Begitu juga minuman, bukan dia jenis minum. Itu sebab malaikat yang tukang bagi-bagi nikmat-nikmat syurga. Ha, dan juga azab neraka. Lagi apa? Ha, memberi nikmat dalam alam. Ha, ya? Ha, meneguhkan hati orang-orang mukmin dengan keizinan Allah. Mengajar mereka perkara-perkara yang memberi manfaat. Mempertahankan dan membela mereka. Ha, semua malaikat yang mempertahankan dan membela mereka. Ha, ya? Malaikat juga menjadi wali. Wali itu artinya penolong. Ya? Ha, itu wali, bukan wali nikah. Wali itu penolong. Ha, wali orang-orang mukmin, penolong orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Itu sebab masa perang-perang Badar, ramai sahabat-sahabat nampak malaikat. Ha, malaikat berjubah hijau membantu tentera-tentera mukmin. Mereka lah yang mendorongkan manusia kepada kebaikan, mencegah kepada kejahatan. Tegasnya para malaikat juga sebagai penolong manusia, penjaga, pengajar, penasihat, pengajak kepada kebaikan, pendoa, ha, peminta ampun, pengucap selamat untuk manusia selama manusia itu hidup dalam mentaati Allah. Siapa taat kepada Allah, malaikat akan jaga semua tadi. Ya? Ha, apa dia? Jaga, ngajur, menasihat, ajak kebaikan, mencegah kemungkaran dan bagi kepada malaikat. Ha, selama manusia itu taat kepada Allah SWT. Ha. Dan mengajarkan kepada manusia lain. Ha, ngajur manusia itu pula, ngajur kepada manusia lain. Malaikat juga membawa berita gembira, iaitu penghormatan Allah kepadanya ketika tidur. Masa tidur pun dah ada, kalau ada berita gembira dari Allah. Ya? Ha, ketika matinya dan ketika bangkitnya semula selepas mati. Dia bangkit semula tu dah tahu dia sama ada ahli syurga atau ahli neraka. Kalau dia ahli syurga, cantik benar bangkitnya. Kalau perempuan, rupa siapa? Rupa Siti? Siti apa? Nurhaliza. Rupa Siti? Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Kalau lelaki, secantik Nabi Yusuf. Ha, itu kalau dia tahu ahli syurga dah. Kalau ahli neraka, dia akan bangkit seperti binatang yang amalannya diamalkannya di dunia ini. Ada orang bangkit macam keledai, ada orang bangkit macam beruk, ada orang bangkit macam rimau, ada orang bangkit macam serigala, ada orang bangkit macam ular. Ha, ya? Ha, macam-macam cara kebangkitan. Malahan ada yang bangkit macam babi. Sebenarnya kan? Ha, itu di akhirat nanti. Dia tahulah tu. Dia bila dia bangkit waktu itu, maknanya dia ahli neraka lah tu. Ha, dah tahu dah tu. Begitu juga di mahsyar. Orang ahli syurga dia dapat apa? Dia dapat naungan Arasy. Orang yang tak dapat naungan Arasy, dia akan mengelejat di tengah-tengah panas. Ha, ya. Okey. Selama manusia itu hidup dalam mentaati Allah dan mengajar kepada manusia lain. Malaikat juga pembawa berita gembira, iaitu penghormatan Allah kepadanya ketika tidur, ha, ketika matinya dan ketika bangkitnya semula selepas mati. Ha, ya. Dia bagi berita gembira. Dia tahu. Malaikat juga yang menjadikan manusia hidup zuhud di dunia ini. Ha, mereka ngajak kita supaya zuhud. Zuhud itu artinya apa? Memalingkan daripada kemewahan dunia. Dia mengambil dunia hanya sekadar perlu saja. Itu namanya zuhud. Bukan buang dunia. Dia duduk dalam dunia dan dia nak buang dunia. Tapi dia mengambil keperluan saja dalam kehidupan di dunia ini. Itu namanya zuhud. Ha, ya. Kemudian zuhud di dunia ini menggalakkan mereka kepada akhirat, mengingatkan mereka ketika mereka lupa, memupuk semangat bekerja ketika mereka merasai malas. Ha, ya? Malaikat itu yang menggerakkan kita supaya rajin, supaya tak ada malas. Menetapkan hati mereka ketika dalam ketakutan. Kalau dalam takut itu, malaikat yang tetapkan hati kita. Ha, ya? Seterusnya, para malaikat yang berusaha mendatangkan kebaikan dan muslihat kepada manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Mereka adalah utusan Allah. Mereka itu utusan Allah tu, ya. Ha, sebab kadang-kadang dipanggil rasul. Rasul itu bukannya nabi, ya, utusan Allah.
pada menciptaannya, pada penciptaannya dan perintahnya. Mereka menjalankan perintah Allah. Apa yang Tuhan suruh semua dibuatnya. Mereka adalah utusan Allah yang menyambungkan antara Allah dengan hamba-hambanya. Kita nak cakap dengan Allah tak boleh, tapi malaikat boleh cakap dengan kita. Mereka membawa turun perintah Allah ke seluruh alam. Di antaranya Jibril membawa wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bagi kita pula wahyu itu. Mereka membawa turun perintah Allah ke seluruh alam dan membawa naik laporan kepada Allah Taala. Kemudian akan datang kita akan baca bilangan malaikat, berapa semuanya malaikat. Itu bulan depan lah. Cukup sekadar itu untuk malam ini. That is all for today. Any objection? Tak ada. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Kenapa saya bangga? Dapat murid-murid yang handai-handai. Tak ada nanya langsung. Dia jo dapat. Mana nak cari murid-murid macam tuan-tuan dan perempuan ni? You can only find them in Masjid Batu Gajah. In other places you cannot find. Sudah tu. Sekian dulu tuan-tuan dan perempuan. Minta maaf ya. Action benar ustaz. Bukan ada ilmu pun action aja. Tapi jadilah. Tak ada ilmu pun tak ada lah. Sekurang-kurangnya dapat disampaikan. Sudah sejam boleh. Woi, 1 jam 11 minit 11 saat. Sudah tu. Patutlah dia memang mula-mula bersilir, betul selimput, betul silir balik, betul selimput balik. Orang punya dah lengur. Sudah tu. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li walakum. ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز